sekarang hari ke 3. Hari ketiga tanggal 31. Ini kamera saya setting auto ya, ISO-nya auto, aperture-nya auto, tapi setnya di program bukan di intelligence auto. Jadi untuk dia untuk beradaptasi sama tadi saya sempat ngetes sendiri sedikit di rumah gimana performa si settingan auto ini, ternyata lumayan juga ya. Jadi nggak perlu ribet ganti-ganti aperture, ganti-ganti shutter speed, terus ganti-ganti ISO. Jadi itu agak ribet juga. Nah, ini ternyata settingan autonya bagus juga. Dia prioritinya ke wajah, jadi nggak seberapa. Ke rumah Pangah Amri. Nah, biasa kita nyapa. Nah, mau OTW ke rumah Pangah Amri untuk ngambil dugan. Dari semalam udah janjian pengen ngambil dugan pakai bambu gitu. Nah, ini settingannya lumayan ya, bagus tuh. Saya ke matahari dia langsung auto kan. Nah, terus white balance-nya tapi tetap stabil. Kalau misalnya kita pakai yang intelligence auto, dia white balance-nya ikutan bergerak-gerak juga. Kalau ini white balance-nya nggak ikutan gerak. Bukaan ini nggak gerak, tetap 1,8. Yang gerak hanya shutter speed sama ISO aja. Pakai settingan program. Bagus juga nih, jadi nggak perlu ribet-ribet nyeting-nyeting, ganti-ganti shutter speed. Khusus untuk vlog, karena vlog itu kan kadang ke muka, kadang ke belakang, kadang ke muka, kadang ke belakang gitu. Nah, kalau untuk cinematic yang kita memang beneran pegang itu cukup bisa pakai setting manual full, karena kita punya kontrol untuk setting-settingan. Nah, kelihatan settingannya enak ya, jadi dia langsung ganti-ganti aperture sangat akurat untuk, dan manual fokusnya pun akurat juga itu. Jadi lebih enak ternyata program si yang huruf P ya, huruf P, terus ISO-nya kita autoin. Jadi dia aperture-nya buka-buka sendiri. Nah, ini rumah Pak Amri. Tuh. Jarak ayam, terus nah ini tempat kita trek waktu mancing di namanya Pak Antuan, pemakaman. Kita buka dulu pintunya. Nah, enak kan? Ada pohon markisa. Nah, ini rumahnya nih. Baru tahu nih settingan RX 100 Mark 3 dia bisa setting seperti ini. Nah, ini motornya. Yuk, kita masuk. Hup. Nah, ini rumahnya nih. Assalamualaikum. Febri. Aa. Nah, mana Pak? Nah. Oh, biarlah, jangan diganggu. Biar jangan diganggu. Mana Pak? Nah. Deh. Udah ngambil dominan Pak Nah.
alhamdulillah dibantuin sama Pak Ngahamri, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang pecah nih tadi tanggung. Nih yang pecah, yang pecah nih namanya kopior atau terang bulan. Jadi dia tuh nggak kena matahari dan ini lembut, lembut banget, pas banget kematangannya pas. Yuk nih kita mau bawa ke depan dulu. Enggak. Oh. Pas. Dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah udah dapat nih kelapanya. Nah kita istirahat dulu, sudah mau masuk zuhur. Tadi diambil pakai bambu gede, bambu panjang. Jadi dicogrok, nggak perlu manjat-manjat lagi dan tinggi banget. Ini kelapanya pas banget tanggung. Warna kuning. Kenapa saya seneng yang warna kuning ini? Karena rasanya lebih manis dibandingkan sama yang warna hijau. Yuk kita pamit dulu. Sekian kegiatan ngambil kelapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.